Assalamualaikum, ketemu lagi dengan aku Indah Sururi. Nah, di video kali ini aku mau open Q&A nih untuk kalian semua. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku nggak niat ya buat channel seperti ini ataupun tentang Taruna ini, karena awalnya tuh aku hanya reviewer. Jadi kayak aku nge-review produk Oriflame gitu, yang aku gunain pokoknya aku review-review semua. Cuman memang kemarin tuh ada pertanyaan random seputar Taruna, jadi aku iseng aja buat video pertama itu tentang tips lulus kesehatan si pencatar 2021. Dan memang kayak responnya tuh banyak banget, sampai viewers untuk video pertama aku tuh udah ribuan. Jadi kayak aku nggak nyangka banget sih kalau misalnya viewersnya akan seperti itu. Dan memang banyak banget DM-DM yang masuk bertanya seputar si pencatar ataupun bertanya seputar Taruna, kehidupan Taruna di dalam dan lain-lainnya seputar Taruna gitu. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang memang maksudnya sama, dan aku tuh kayak ngejelasin satu-satu dengan jawaban yang sama. Jadi aku bakalan open Q&A untuk menjawab pertanyaan kalian. Jadi aku nanti bikin satu video untuk jawaban Q&A yang udah kalian ajuin, biar kalian tuh nggak bertanya satu-satu lagi nih seputar pertanyaan yang mungkin menurutku sama aja sih. Sekalian aja kita bikin video biar kalian tuh tahu semua. Dan mungkin ada pertanyaan yang kalian belum tahu tapi ditanyain oleh orang lain. Jadi kayak ini tuh efektif banget sih menurut aku untuk membuka open Q&A ini. Dan memang ada yang nge-DM nih, namanya kalau nggak salah Ilham ya apa siapa gitu. Dia tuh nge-DM aku, Kak, open Q&A dong, karena mungkin masih banyak di antara kalian yang punya pertanyaan-pertanyaan seputar ini. Dan ini tuh kesempatan kalian untuk bertanya. Jadi untuk kalian yang mau bertanya, kalian tinggal komen aja di bawah seputar pertanyaan kalian. Ataupun kalian bisa nge-DM aku di Instagram. Nanti aku bakalan jawab 3 hari ke depan ya. Jadi open Q&A ini tuh aku buka 3 hari aja. Nanti aku jawab di video hari ketiga. Nanti aku jawab di video pada saat hari ketiga. Jadi stay tune terus ya. Jadi ingat, kalian nanya aja di bawah. Nanti 3 hari ke depan aku bakalan jawab semua pertanyaan kalian. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.